Okay guys, so hari ini saya dan keluarga bertolak dari Timaru menuju ke Lake Tekapo. With my boots on tight and my... Assalamualaikum guys. Okay, hari ini kami nak pergi ke Tekapo untuk tengok snow. Sekarang ni musim spring. Dah pertengahan musim spring. Tapi hari ni tiba-tiba fokus mengatakan ada snow pula. Jadi kita serbu. Kau cakap, let's go. Let's go. Kau cakap, let's go. Let's go. Baru je 2 hari lepas kita orang camping. Masa tu panas gila. Hari ni snow pula tiba-tiba. Okay, tu dia guys. Bibit-bibit. Salju sedang turun. Tapi dekat kawasan ni belum lebat lagi. Kita pergi ke depan lagi. Where Mount Cook stands, proud and tall. Snow-capped peaks and skies enthrall. The stars above. Sampai je dekat valley, salji dah mula nampak dah dekat tepi-tepi jalan. Dia punya bibit-bibit dekat cermin kereta tu dah boleh nampak dah. Perasaan dia memang best. Ibaratnya macam kemarau setahun kemudian hujan. Macam itulah rasa dia. Dah makin jauh ke Bepas pula, salji dah makin menebal lah. Pemandangan pun bertukar jadi macam musim sejuk. Memang pengalaman yang unik. Tengok pemandangan hijau tadi bertukar putih dalam beberapa kilometer saja. Dan akhirnya kami sampai di Lake Tekapo. Salji di sini agak tebal tapi tak setebal di Bepas tadi. Pemandangan memang cantik, luar biasa. Dengan tasik biru pun dah tak nampak biru dah sebab kena cover dengan snow. Suasana memang magical. Sejuk gila. Okey, kita dah sampai dekat Tekapo. Dia kereta pun dah penuh ais panjang jalan tadi. Kami pun tak lama sangat dekat Tekapo ni. Main sikit-sikit salji sebab sejuk kan. Minum kopi panas, enjoy pemandangan. Memang tak sia-sia lah datang kali ni. Walaupun cuaca tak menentu. Cuma kadang-kadang kejutan macam ni lah yang buat perjalanan tu lebih rasa istimewa. Okay guys, cukuplah video untuk kali ni. Terima kasih semua yang tonton. Kalau suka video ni, jangan lupa like and subscribe, okay? Jumpa lagi di next adventure kami. Bye-bye. Te ata hua o to whenua.